أحبابي باعوني أبد مالي رجالك تحب اللي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم ازبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الحمد لله على نعم الله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الصحة والعافية صلوات dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah mutakhirin sampailah ke kita-kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan tafsir kembali dalam kitab ini dikatakan Summa taji'ul malaikatu bil halali wal buraqi wal taji. Kemudian datanglah malaikat membawa pakaian surga, membawa buruk dan mahkota. Wayunaduna dan para malaikat memanggil. Aina sabiqunal awwalun. Mana orang-orang yang terdahulu memeluk Islam? Mana orang-orang yang terdahulu membela agama Islam? Fayaqulu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu labaik. Maka menjawab sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, saya ya malaikat. Wayutuna lahu tilkur royati. Maka malaikat memberikan kepada sahabat Abu Bakar yaitu simbol bendera. Payatami'u tahtuhal muhajiruna.
Fayatami'u tahtahal muhajiruna siddiquna wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu. Maka berkumpullah di bawah naungan bendera itu yang dipegang sahabat Abu Bakar, yaitu orang-orang muhajir as-siddiq, dan mereka masuk surga bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang yang membela agama Islam, di antara orang-orang yang istiqomah imannya dalam keadaan apapun untuk membela agama Islam, dan dia meninggal dunia, maka insya Allah nanti dia masuk surga bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa yatuna birayatin wa yunaduna. Kemudian datanglah malaikat lagi dengan bendera dan memanggil, Aynal ladzina yansuruna dinal Islam. Mana orang-orang yang menolong agama Islam? Fayaqulu Umaru radhiyallahu ta'ala anhu labbaik. Maka menjawab sahabat Umar, saya. Fayutuna lahu tilka royatu. Maka malaikat memberikan bendera simbol pembela atau penolong agama Islam. Fayatami'u tahta tilka royatil al-adiluna wal-amiruna bil-ma'rufi wa nahuna 'anil munkar wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu. Maka berkumpul di naungan di bawah bendera itu, yaitu orang-orang yang adil, orang-orang yang mengajak kebaikan atau amar ma'ruf, dan orang-orang yang mencegah kemunkaran. Mereka masuk ke surga bersama sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, dipimpin oleh sahabat Umar untuk masuk surga dengan simbol bendera. Pertama, orang yang adil, orang yang tidak mendukung sana sini, orang yang berketetapan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan memutuskan sesuatu perkara. Yang ketiga, orang yang mengajak kebaikan, mengajak amar ma'ruf, mengajak untuk ibadah, mengajak untuk meluruskan ketauhidan, mengajak untuk membersihkan hati-hati dari segala penyakit hati. Yang ketiga, orang yang mencegah kemunkaratan, orang yang mencegah segala maksiat, orang yang mencegah daripada berbuat ghibah dan macam-macam maksiat. Dari keterangan ini, bagi seseorang yang memegang sesuatu power, sesuatu kekuatan di dunia, amat beruntunglah mereka jika digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka semua akan masuk ke surga di bawah bendera naungan sahabat Umar radhiyallahu an. Summa yatuna bi royatin, kemudian datang lagi para malaikat dengan bendera. Wa yunaduna aynal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Para malaikat
memanggil mana orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fayaqulu Utsmanu radhiyallahu ta'ala anhu labbaik. Maka menjawab sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, saya. Wa yutuna lahu tilka rayatu. Maka malaikat memberikan kepada sahabat Utsman simbol bendera. Fayajtami'u tahta royatihi kullu man anfaqa malahu fi sabilillah wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu. Maka berkumpullah di bawah bendera sahabat Utsman radhiyallahu anhu, yaitu tiap-tiap orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dari keterangan ini, berbahagialah bagi orang-orang di dunia dengan banyak harta. Dia gunakan untuk menginfakkan, dia gunakan untuk membantu masjid, dia gunakan untuk membantu fakir miskin, dia gunakan untuk membantu anak yatim, dia gunakan untuk membantu kerabat. Semua itu dia gunakan. Maka kalau dia la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga bersama sahabat Utsman dengan naungan bendera. Summa yatuna bi rayatin. Kemudian datang lagi para malaikat dengan bendera. Wayanu wayunaduna aina awliya illahi ta'ala. Lalu para malaikat memanggil mana para wali Allah, mana para kekasih Allah. Fayaqulu Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu labbaik. Maka menjawab sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, saya. Wa yutuna lahu tilka rayatu fayajtami'u tahta rayatihi kullul awliya'i wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu. Maka para malaikat memberikan simbol bendera kepada sahabat Ali dan berkumpul di bawah naungan bendera sahabat Ali, yaitu para aulia, para kekasih Allah, dan mereka masuk surga bersama sahabat Ali radhiyallahu anhu. Para wali Allah, para kekasih Allah, baik itu wali-wali yang kelihatan atau wali-wali yang mastur, yang tertutup. Dengan kata lain, carilah derajat-derajat wali yang pernah dicontoh-contohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Wais Al-Qarni, tidak terkenal di bumi, terkenal di langit, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah melawan apa yang diperintahkan orang tua, atau menjalankan sesuatu yang ada kerahasiaan padahal pahalanya amat besar, sebagaimana perkataan sahabat Ali, kitmanu sirri wajibun, menyembunyikan rahasia adalah kewajiban. Atau mengikuti perkataan sahabat Ali, kun inda nasi syarrun nas wa kun inda Allahi khairun nas.
jadilah kamu sekalian menurut pandangan manusia paling buruk, dan jadilah kamu sekalian menurut pandangan Allah paling baik. Dan kerahasiaan wali-wali itu tidak diketahui melainkan hanya Allah atau para wali juga yang mengetahui, dengan syarat ittiba, mengikuti contoh-contoh yang dianggap wali oleh para wali, diantaranya ikuti cara-cara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya. Summa yatuna birayatin, summa yadkhulun al-jannata ma'u, kemudian mereka para wali masuk surga bersama sahabat Ali radhiyallahu an. Summa yatuna birayatin, kemudian datang lagi malaikat memberi dengan bendera. Fayunaduna, mereka memanggil, malaikat memanggil, ainal ladzina qatalu fid dunya zulma, mana orang-orang yang terbunuh, yang meninggal di dunia karena zolim, karena perlakuan zolim. Fayaqulu Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu labbaik, maka menjawab Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu labbaik. Fayutuna lahu tilka royatu fayajtami'u tahta royatihi kullu man qatala zulma, maka menjawab sahabat Husain bin Abi Thalib, saya. Maka malaikat memberikan kepada sahabat, maka malaikat memberikan kepada sahabat Ali bendera, maka malaikat memberikan kepada Husain bendera. Kumpullah di bawah bendera itu tiap-tiap seseorang yang terbunuh karena kezaliman. Dari keterangan ini, kalau memandang secara zahir, orang yang terbunuh amatlah kasihan. Tetapi kalau secara hakikat, nanti dia masuk surga bersama Husain bin Abi Thalib. Wa Fatimatu Zahra radhiyallahu ta'ala anha qadamuhum, dan Fatimah Az-Zahra itu ada di depan-depan mereka. Wa yadul yumna qamisu Husaini matmiya, dan wa biyadil yusra qamiyun asani yasmuha, diberikanlah di tangan itu Fatimah Az-Zahra yang sebelah kanan yaitu baju gamis Husain, dan sebelah kiri baju gamis Hasan. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari keterangan ini kita ambil suatu kesimpulan, ada sesuatu kerahasiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Artinya, sebesar-besar, sebanyak-banyak ibadah seseorang, dia belum jaminan masuk surga. Dan sebesar-besarnya orang maksiat, dia pun belum jaminan masuk neraka. Dari itu semua, dilihat dari pandangan keredoan Allah kepada semua itu. Jika kita mengharap ridho daripada pahala dan lain sebagainya, maka disitulah Allah memberikan sesuatu kerahasiaan kepada kita. Dan cukuplah kita husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.